semuanya, ketemu lagi sama aku Putristika. Jadi hari ini aku merekomendasiin nude lipstick yang cocok buat kalian yang punya bibir gelap dan juga kulit sawo matang. Nah, di sini aku punya 5 produk lokal nude lipstick yang harganya terjangkau banget. Ini semuanya di bawah 40.000. So, buat kalian penasaran, jangan lupa buat di like dulu, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat di subscribe dulu. Jadi guys, di sini kita langsung aja aku bakalan nyobain juga lipstiknya. Ini dari Purbasari yang nomor 90 kristal. Jadi ini tuh sempat kayak terkenal banget dulu karena harganya terjangkau banget. Ini harganya kalau di toko offline atau di toko kayak toko dekat rumah kalian itu biasanya harganya berkisar 28.000 sampai 31.000-an. Tapi kalau misalkan kalian beli di online shop, kalian bisa dapetin ini dengan harga 23.000-an aja. Untuk online shop kalian bisa cek di rekomendasi Shopee aku, itu ada kayak lipstiknya Purbasari ini harganya cuma 23.000. Jadi ini warnanya nude. Nih, aku bakalan swatch di tangan aku. Jadi dia warnanya cantik banget. Ini kayak peach gitu sih kalau menurut aku. Jadi kita bakalan cobain di bibir aku. Hai guys, jadi ini dia hasil dari Purbasari lipstick yang nomor 90. Cantik banget warnanya. Jadi ini tuh lebih ke kayak apa ya, soft terus ke orange gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai eyeshadow warna apapun, ini kalau menurut aku cocok-cocok aja sih. Apalagi ini kan aku pakai eyeshadow yang agak glitter warna hitam gitu. Selanjutnya yang kedua adalah lip cream. Nah, ini sempat terkenal juga akhir-akhir ini dari artis dan harganya terjangkau banget. Ini dari Madame G. Kalian bisa beli ini tuh di toko terdekat kalian. Kalau di wilayah aku udah ada sih, malah banyak banget yang jual ini. Tapi kalau misalkan di wilayah kalian belum ada, kalian bisa beli di Shopee atau di online shop gitu. Terus kalau untuk dari official Madame G itu ada juga di Shopee, jadi kalian bisa cek di situ. Ini yang nomor 408 yang princess. Jadi ini warnanya kayak agak kegelap gitu, dan kalau kalian cium aromanya ini kayak ada aroma kopi gitu sih. Jadi ini bukan lip cream yang biasa. Biasanya kan kalau lip cream itu kayak waktu dipakai itu nggak ada aromanya sama sekali. Tapi kalau dari Madame G itu yang aku suka kayak ada rasa-rasanya gitu. Ini aku bakalan swatch di tangan aku. Nah, ini dia warnanya, cantik banget. Dan aku bakalan pakai di bibir aku. Jadi guys, ini dia hasil dari lip creamnya Madame G. Cantik banget warnanya. Selanjutnya yang ketiga, kita bakalan ke lipstiknya Wardah. Ini adalah Wardah Intense Matte Lipstick yang 03 yang peach. Jadi ini warnanya lebih ke soft gitu, dan untuk harganya berkisar kayaknya di bawah 40.000-an gitu sih. Tapi aku saranin kalau misalkan kalian beli produknya Wardah itu di online shop aja, kayak lebih terjangkau gitu. Ini warnanya kayak gini. Bakalan swatch di tangan. Nah, jadi dari ketiga warna ini yang Wardah itu lebih kayak lebih kalem lagi gitu. Aku bakalan pakai di bibir aku. Nah, jadi ini dia guys, lipstiknya Wardah, cantik banget warnanya, dan ini kayak cocok banget di makeup. Jadi kalau kalian pakai lipstik ini tuh kalian kelihatan kayak apa ya, pendiam gitu sih, kesannya kayak kalem banget gitu. Selanjutnya yang keempat, kita bakalan ke lipstik. Nah, ini adalah lipstik dari Purbasari lagi. Cuman bedanya kalau tadi itu lipstik Purbasari yang biasa aja, nggak ada kayak glitter-glitternya. Tapi kalau yang ini adalah Purbasari metallic. Jadi ini tuh kayak ada apa ya,
kayak agak glossy gitu sih kalau menurut aku. Ini yang nomor 74 Sunstone. Seperti ini. Warnanya kayak bener-bener nudes tapi agak ke oranye gitu. Ini aku bakalan swatch di tangan aku. Nih. Ini warnanya bener-bener oranye banget gitu, guys. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini, aku saranin dikit aja, jangan terlalu banyak. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah lip cream. Ini adalah lip cream dari KL. Ini warnanya yang 31 yang sweet peach. Sebenarnya ada banyak banget variannya dan lip cream KL itu bagus-bagus banget. Terus yang aku suka ini tuh kayak ada aromanya gitu. Ya, warnanya. Aku bakal langsung cobain di wajahku. Untuk harga, ini harganya 35 ribuan kalau di toko offline atau di toko-toko terdekat gitu. Ini pucat banget wajah bibir aku. Oh ya, jadi mau banget tadi aku lupa nggak nge-swatch. Ini aku bakalan nge-swatch. Kayaknya emang efek lagi sakit, makanya kayak sering lupa gitu. Ini aku bakalan swatch di atas aja ya. Ini dia warnanya. Kayak ini kayak agak ke pink, tapi agak ke orange gitu. Jadi kayak warnanya agak campuran gitu. Dan ini dia hasil dari lip creamnya, kalem banget. Guys, itu aja sih 5 nude lipstick yang cocok untuk kulit sawo matang dan bibir gelap dari aku. Semoga kalian suka dan buat kalian request, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa buat di like, komen, dan di share. Bye, Cinmanage Video.